Bismillahirrahmanirrahim. Macam Allahuakbar lah, kita tak tahu apa yang dia baca. Kemudian dia baling ke arah makhluk tersebut, dan makhluk tersebut okey baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, kita teruskan lagi video reaksi seram kita pada hari ini dengan AJ nak ceritakan ada satu perkongsian yang orang kongsi dekat AJ punya video yang terbaru, iaitu video react seram hantu pocong melintang jalan tu. Ada perkongsian ni dikongsikan oleh saudara juragan Panglima Hijau. Jadi perkongsian ini sebenarnya agak menarik untuk AJ ceritakan kepada korang sebab dia berlaku dekat satu jalan ni lah. Tapi kejadian ni telah lama, 20 tahun yang lalu. Tapi kita tengok saja bagaimana gangguan yang dihadapi dan cara dia counter ataupun cara dia berhadapan dengan gangguan tersebut lah. So AJ bacakan saja akan kisah tersebut. Okey, aku pernah alami perkara macam ni dari Mahkamah Baru Sungai Petani, jalan belakang nak ke Lagenda High. Masa tu hanya mahkamah aja yang terakhir dekat situ. Jalan itu memang sunyi betul zaman itu, 20 tahun yang lalu. Aku bersama 3 orang kawan secara tidak sengaja terlanggar benda lintas kain berwarna merah melintas betul-betul depan kereta. Kami langgar aje, tak sempat nak elak. Agak-agak dalam jarak 10 meter kami stop kereta dan patah balik. Check dekat kawasan sekeliling, tak ada apa yang kami jumpa. Selepas itu kami pun bergerak lagi lebih kurang dalam 100 meter ke depan. Benda yang sama juga melintas. Kali ini kami bawa dalam 30 km sejam sambil buka tingkap hisap bokok. Yang awal tadi kami bawa dalam 60 km sejam. Bab yang kedua tu kami terus berhenti mengejut dan terus keluar dari kereta bertiga nak lihat apakah benda yang dilanggar itu tadi. Rupanya ya Allah, memang dia lah, maksudnya mungkin hantu kot. So kami tak lari sebab kami bertiga. Hanya seorang sahabat kami ni memang ustaz di kampung kami dan dia membaca beberapa potong ayat Al-Quran. Lepas tu dia tunduk macam genggam tanah, tiup dekat tapak tangan dan baling ke arah makhluk itu. Dan tiba-tiba makhluk tersebut terus hilang. Makhluk itu seorang wanita cantik berpakaian warna merah. Lepas sampai ke destinasi, dah settle apa semua, kami bertiga membuat cadangan lalu jalan yang sama kami lalu tadi. Tapi kali ini kami bawa 25 km sejam ni slow. Buka semua tingkap, pakai high beam lebih kurang pukul 4:30 pagi waktu balik. Alhamdulillah tidak ada apa-apa, sampailah ke rumah masing-masing. Esoknya kami sarapan pagi di warung kawan kami. Ustaz ni baru bagi tahu yang semalam itu adalah maklang, mungkin hantu langsui saja nak menyakat orang. Yang lemah semangat akan paut steering ke tepi jalan masuk hutan waktu zaman tu. Maksudnya kalau dia ganggu tu kereta yang lalu tu, siapa-siapa yang lalu yang lemah semangat, semangatnya mungkin akan kemalangan. Sekarang ni dah okey, dah ada lampu jalan, dah jalan dari HSAH apa ni, hospital kot, Sungai Petani nak ke Bandar Lagenda High. Jalan tu juga boleh keluar ke Pusat Serinti Batu 2, jalan ke Taman Kelisa dan boleh terus ke Kuala Ketil Sik Baling sana. Dia bagi mention di mana jalan tersebut lah. So berdasarkan kisah yang diceritakan oleh saudara juragan Panglima Hijau ni, dia cerita ni direct dan detail, tak ada nak pusing-pusing sangat. Dia lalu satu jalan tu dengan kawan dia 3 orang. Waktu tengah jalan tu dia terlanggar satu benda yang bungkusan nampak warna merah yang tiba-tiba melintas jalan. Waktu tu dia 3 orang dan dia siap mention dia bawa berapa kelajuan waktu tu, lebih kurang 65 km sejam. After that 10 meter ke depan dia patah balik. Dia nak tengok lah, tapi dia kata first tu tak ada apa-apa. So diorang patah balik lebih kurang 100 meter jalan daripada kejadian tersebut. Benda yang sama juga melintas, iaitu bungkusan yang berwarna merah tersebut tadi. Kemudian bila benda tu melintas je, diorang bawa slow. Dia kata yang kali kedua tu dia bawa 30 km sejam ni memang slow. Macam kau bawa motor pergi masjid, yang pakcik-pakcik pergi masjid macam tu lah. Waktu tu dia pun mungkin sebab dia isap rokok, dia buka tingkap, buka isap rokok kan, tak nak kena angin, jadi dia bawa slow lah. Jadi bila nampak ada benda tu melintas, dia sempatlah berhenti dan diorang pun turun. So bila diorang turun tadi, yang
yang dia menarik cerita ni, diorang tak lari. Diorang tengok bila diorang turun tu nampak akan makhluk tersebut lah. Kan? Rupanya tak tahu. Wallahualam. Dia kata tak tahu. Rupanya ya Allah, memang dia lah. Kan? Lepas tu dia tak tahu. Lepas tu ada seorang yang dia bawa tu, kawan dia kot. Ustaz dekat kampung tu. Dia baca beberapa potong ayat Al-Quran. Dia cerita kan. Lepas tu dia tunduk macam genggam tanah. Tiup dekat tapak tangan dan baling kawan. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Macam Wallahualam lah. Kita tak tahu apa dia baca. Kemudian dia baling ke arah makhluk tersebut. Dan makhluk tersebut dikatakan hilang. Tapi dia mention apa yang dia nampak di situ adalah makhluk itu adalah wanita cantik yang berpakaian merah. So cerita ni agak menarik pasal diorang tak lari. Diorang berhadapan dengan makhluk tersebut yang katakan nampak tadi. Lepas tu barulah diorang pergi ke destinasi dan diorang patah balik semula jalan tu sebab nak tengok. Pada pukul 4.30 pagi, tapi bila dia lalu 4.30 pagi tu dah tak adalah benda perkara yang pelik-pelik berlaku lah. Kemudian ada ustaz tu kata memang itu adalah langsui yang cuba menyakat orang untuk buat orang accident dekat situ. Dia ada mention dekat tempat dia tadi, kat mana dah tadi. Dia kata jalan dari HSAS Sungai Petani ke Bandar Laginda Heights. Tapi kejadian ni berlaku pada 20 tahun yang dulu, bukan sekarang. Dan dia pergi kali ketiga tu pun dah tak ada dah. Mungkin kalau dia pergi lalu dekat jalan tersebut dah modern dan sebagainya dan mungkin tak ada gangguan. Cumanya cerita yang dia berhadapan dengan makhluk tadi sangat menarik lah. Sebab jarang jumpa orang yang cerita dia berhadapan dengan makhluk tersebut. Dan diorang pun macam tak adalah balik itu cerita demam ke demam 7 hari 7 malam ke. Situ yang sebenarnya AJ nak korang maksudnya kalau berhadapan dengan sekalipun, betul-betul korang berhadapan dengan hantu ke syaitan dan sebagainya, itu sebenarnya tindakan yang korang kena lakukan sebenarnya. AJ pun dalam mentaliti AJ memang macam tu lah, kalau kena gangguan dan sebagainya aku tak peduli dah. Satu ijtihad AJ, kalau AJ nak lalu satu jalan tu, kalau lah kata makhluk tu kata kita ganggu tempat dia dan sebagainya, satu jalan itu manusia yang buat. AJ selalu cakap macam tu. Satu jalan tu manusia yang buat, bukannya syaitan yang buat, manusia yang buat. Jadi so as a manusia, alam manusia, bila aku nak lalu jalan tu, tak ada siapa yang boleh kacau, melainkan kalau ditakdirkan ada beberapa perkara berlaku lah. Contoh jalan runtuh ke apa ke, itu kita tak dapat elak kan. Tapi mengikut alam syariat kita, kalau kita nak lalu, apa hal kau nak ganggu aku kat situ kan. AJ akan lalu sajalah, walaupun orang kata jalan tu jangan lalu, keras dan sebagainya. So jalan tu manusia yang cipta, dan dia pun dia hidup di alam raya, apa hal dia pergi masuk dekat alam kita nak ganggu dan sebagainya. Bagi AJ itu ada satu tindakan yang dah di luar batasan, di mana kalau kita faham macam tadi kan, macam tadi tu yang AJ nampak situasi tadi, dia tiga-tiga orang nampak. So tiga-tiga orang nampak, mungkin benda tu dia menjelmakan diri dia dalam alam syariat kita lah. So that's why sebenarnya benda-benda macam ni bila kita berhadapan dengan keadaan yang macam tu, diorang pun takut, diorang pun tak berani sebenarnya kan. Kalau korang tengok kisah si Badang dan sebagainya, apa si Badang buat bila jumpa dengan syaitan yang makan ikan dia, dia nak penggal kepala syaitan kan. Tapi syaitan tu janji, dia hasut, kata dia akan bagi something. Lepas tu kalau korang tengok cerita sahabat, sahabat Nabi yang berhadapan dengan, kalau tak silap ada kisah Khalid Al-Walid yang Nabi arahkan supaya pergi ada orang sembah dekat satu pokok ni, pergi tebang, bukan pergi tebang, pergi hapuskan lah pokok tempat orang sembahan tu. So Khalid Al-Walid pun pergi. Kalau tak silap je cerita dia sama ada Nabi suruh ataupun AJ tak ingat, minta maaf kalau cerita ni AJ tak ingat. Ataupun waktu tu dipanggil apa, Amirul Mukminin yang suruh arahkan. Lepas tu dia pergi, lepas dia settle-settle semua, lepasnya tak settle. Tak settle, cerita ni Nabi yang suruh. Tak settle, maksudnya tak bunuh lagi benda. Sedangkan Khalid Al-Walid dah tebang pokok yang orang sembah tu. Rupanya dia ada surat satu lagi makhluk yang kau tak bunuh lagi, makhluk tersebut lah. Rupanya mungkin makhluk tersebut adalah syaitan. Kemudian banyak lagi lah kisah yang sahabat jumpa dekat dalam gudang makanan, benda tu curi makanan, lepas tu dia bergusti dengan benda-benda macam ni. Itu yang sebenarnya AJ nak korang, kalau berhadapan sekalipun dengan situasi yang seperti itu kan, jangan lari lah. Kalau boleh kita berhadapan ni, pasal dia dah masuk ke alam kita, dia tak ada apa-apa kelebihan pun. Sebab bila dah masuk alam kita, dia sama je macam kita. Kalau kita bagi penumbuk kat dia, mungkin kena penumbuk tu. Tapi kalau di alam dia, mungkin lain lah. Jadi kita kena berani. Itu yang AJ suka akan kisah. Sebab tu AJ nak cerita kat korang lah. So cerita tadi best, AJ tak kata tak betul, pasal cerita dia direct je, tak ada kona-kona duk berlebihan ke apa kan. Cerita pun detail, AJ suka. Dan AJ expect cerita ni adalah satu kisah yang mungkin betul lah. So mungkin betul, sebab apa lagi kan, dah sampai 3 kali kau melintas jalan tu, benda mesti itu adalah gangguan. So dia ingat dia boleh makan 3-3 orang ni, rupanya tak boleh makan. Okay, tapi selalunya jin ataupun syaitan ni, kalau dia tahu dia tak boleh makan, dia tak keluar. Tu yang kerja pelik jugalah. Mungkin benda ni nak mencabar ketiga-tiga orang tersebut. So itu yang berlaku situasi macam tu. Sebab kalau benda-benda syaitan dan sebagainya ni, kalau jin, dia tahulah dia tak boleh makan dengan orang ni kan. Dia tadi aku keluar kan, kena kan, jadi dia takkan ganggu. Maksudnya dia akan sekali tu je dia ganggu,
lepas tu kali kedua dia tak ganggu. Kebiasaannya macam tu. Okay, so cerita ni agak menarik. Kalau korang ada kisah yang lebih kurang sama dengan kisah macam ni, korang sharekan dekat dalam inbox page Facebook Farhan Jamal, ataupun korang tepek lah dalam ruang komen. Cuma dalam ruang komen ni AJ tak selalu buka. Kalau dalam inbox AJ selalu buka. Jadi kalau nak AJ baca, letak dalam inbox AJ, tag dalam Facebook dekat page Farhan Jamal. Okay, so video ni sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.